Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di channel Mbah Sarijem. Kali ini saya mau membantu Bapak ini untuk membajak sawah. Ini kebetulan udah sering turun hujan, jadi di sini juga udah agak ada airnya sedikit, walaupun belum banyak, tapi ini daripada menganggur ya, kan kita para petani daripada menganggur ya, ini membajak sawah sedikit demi sedikit agar nanti saat hujan kita udah langsung bisa menanamnya. Ada beberapa proses banyak itu. Yang pertama ini kita membajak namanya ngluku. Nanti ngluku bisa disaksikan ngluku. Terus setelah itu nanti kalau sudah beberapa waktu udah kita nyebar bibitnya. Terus ada namanya garu sama angler nanti untuk siap ditanam. Baik, sebelum kita lanjut ke sana, alangkah baiknya minta dukungannya ya, like dan subscribe supaya channel saya bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi membantu orang tua dan supaya rezeki kalian juga ada. Oke, begitu ya. Ya, ini perkebunan timun punya Bapak ini. Oke, kita menuju ke tempat Bapak ini yang masih membajak sawah walaupun kurang airnya ini, tapi tetap dibajak nih sawahnya. Itu dia Bapak, jauh juga ya. Ya, mudah-mudahan gak kena marah ini karena udah telat ini. Kalau petani itu habis subuh itu udah persiapan ke sawah, nanti duhur pulang, setelah duhur pulang berangkat lagi, nanti pulang habis asar itu pulang. Tapi ini lihat ini, karena airnya sedikit banget, jadi rodanya itu banyak sekali itu tanahnya pada nempel. Kalau airnya banyak lah enak. Oke, kita bantu dulu nanti Bapaknya ya. Giliran guys, masih nunggu ini, belum mau diganti Bapak.